So macam mana jatuh cinta lah? Ni dah confirm lah ni. Dah confirm lah. Dah dapat tracking, dah aku tracking. Assalamualaikum, anda sedang menyaksikan Nasir Haris Motovlog. Ini adalah part 2 untuk test ride review Italjet Bacania 250i. So aku baru lepas walk around tadi. Sekarang kita akan ke Kuala Lumpur untuk jumpa member aku. Kita akan test ride motor ni dan bagi pendapat kita orang tentang motor ni lah. Aku cuba untuk dapatkan pendapat orang yang berbeza-beza sikit supaya aku tak shock sendiri bagi pendapat. So jom. Bunyi motor ni memang nice lah. Saya dengar sekali. Oh nice, proper V-twin. Okay, bismillah. Untuk handle motor ni, dia memang rasa macam 250 lain lah, agak nimble. Actually memang senang lah, memang senang. Okay, sekarang aku nak test dia punya acceleration. Tapi ni bukan 0 to 100 lah. Ni lebih kepada test supaya korang boleh dengar bunyi dia macam mana. Okay, this is kalau kau bawa perlahan. Sekarang ni speed kita adalah 43. Okay, bismillah. Dia punya power dia memang mesra untuk beginner lah. Dia tak agresif sangat dan not too powerful, but still ada power lah. Ada power. Bagi aku enough power lah untuk motor yang macam ni. Tengok, sekarang aku tarik daripada RPM 2 dan gear 4, dan motor ni boleh pergi dengan tak ada jerking pun, dan dia stabil. Tengok sebelah tangan dia. Oi, line biru ni licin. Okey lah, aku nak pergi KL. So jumpa kat sana. Hari tu aku ingat nak pergi jumpa dengan member aku, tapi on the way ke sana tu hujan. So hujan lebat. Mission aborted. Dan hari ni kita nak sambung apa yang belum selesai. Uish. Oh, dalam video yang sebelum ni aku tak sempat nak tunjuk apa yang ada dekat meter kan. Basically dia ada gear indicator, dia ada meter kilometer kat sini. And then nampak tu minyak nak habis. Klik-klik dah. Harap-harap sampai lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Bila kita start je motor ni, automatic RPM akan naik sikit tadi. Sampai engine dah cukup panas, dia akan turun. Okay. Actually hari ni aku nak jumpa dengan member aku. Dia memang betul-betul nak test ride motor ni lah. Memang betul-betul minat motor ni. Dan ada possibility yang tinggi untuk beli motor ni. So, jom. Okay, aku tak tahu member aku dah sampai tak. Aku agak lambat ni sebab tadi tak terperak pula. Oh, turut dia. Yes. Oh, bunyi nice lah. Besar agak. Apa khabar? Tak boleh gambar. Not bad lah, memang cantik lah. Macam mana first impression tengok motor? Daripada luaran look macam mana? Okay lah. Luaran ni memang agak custom lah cerita dia. Serata ni dengan bunyi dah berdajam ni. Pasal dia V-twin tau. V-twin, bunyi dia memang lain sikit. Dia cakap Mini macam nak ambil konsep yang macam biragu. Haa, betul. SP tu kan. Betul-betul 60 degree. Konsisten lah kan. Haa, yelah. Tapi gear dia sampai 5 kan. Haa, gear dia 5. Tapi dia tak minta gear lagi lah. Memang cukup lah 5. Haa, cukup 5. Ini sekali, dia baca sekali. Ini standard. Kalau nak naik 2 orang, kau kena tukar seat ni. Haa, kalau naik 2 orang boleh kau buka ni. Tapi
Pelik sikit lah. Dia ada jual seat yang memang flat lah. Ah, memang flat. Yang ni seat standard dia. Keras sikit. Sesuai untuk kalau kau nak sport lah. Sebab dia lekat tau. Ah, dia tak licin. Ah, boleh. Okay, sekarang kita bagi man test dulu. Dia memang nak sangat test motor ni. Alright. Sama jangka punya. Aku rasa dari segi power lebih kurang dengan motor kau. Kau test dulu, kau tengok macam mana. Mungkin ada kuat sikit ke, tapi aku tak sure lah, tak sure. Tapi motor ni lebih stabil lah. Dia tak ada macam over pick up ke apa. Bukan, maksud aku dari segi handling. Handling dia stabil. Pasal dia pun nampak besar kan. Weh, aku lupa kena isi minyak tu. Dah klik-klik lah tu. Ni memang pure klasik lah. Tak macam yang Honda itu. Honda itu macam neo klasik kan. Ada elemen futuristik kan. Yang ini memang pure lah. Okay, tadi minyak dah klip-klip. Sekarang aku isi dapat 5.7 liter. Okay, silakan. Jap. Ini kau pusing je mana-mana lu. Kau pusing je, aku follow je kau belakang. Nanti kalau kau rasa dah nak berhenti nak pergi makan, kau cakap aku lah. Kau pusing lah, kau nak pergi Kia ke belah sana ke, tak apa. Aku follow. Okay. Rasa motor tu lagi ada power daripada motor ni. Kita nak pergi makan, jaga kita sama balik. Okay, kalau tak kita nak makan dekat Sambal Hijau, tapi ramai gila orang. So kita akan makan kat sini lah. Kau nak duduk luar ke duduk dalam? Luar tak? Okay, kita makan dulu. Okay, kita baru lepas makan dekat Burger King. So macam mana, jatuh cinta tak? Ni dah confirm lah ni. Dah confirm lah. Dah dapat track in, aku track in. Sedap lah bunyi dia. Monoshock boleh adjust. Ini kira paling lembut lah. Paling lembut dan paling rendah. Kira boleh turun lagi kan. Kau corner tadi stabil kan. Tak ada macam berayun tak ada kan. Tak ada macam korang jatuh atau boleh control juga. Kalau kau nak lagi sedap, kau kena custom ni tau. Kau boleh buat satu, sebelah lagi belakang ni, satu. Itu lagi nice lah sound dia. Boleh custom buat lebih effect tu. Betul. Banyak, banyak possibility kalau kau nak custom. Aku teringat design ni macam Moto Guzzi. Moto Guzzi ada satu macam ni kan. Apa nama dia tau, V7 Racer ke apa tau. Straight kan? Okay, jom. Alright. Bismillah. Kau depan lah.
Kena tu, serius. Dalam jam tadi pun okey kan? Haa, jam tu sedap lah. Kat sini pun tak panas kan? Tak ada panas kan? So itulah kita punya test ride. Terbaik lah. Terbaik. Habis yang ni macam mana? Yang ni. Okay, sambung balik nanti. Okay, secara ringkas ya. Sebab video ni pun aku dah hutang dengan korang lama gila. Sorry, sebab busy gila. Awal tahun ni busy gila. Sebenarnya dah tak ada apa sangat nak cakap dah. Sebab aku rasa korang boleh tengok sendiri reaksi aku dengan member aku. Memang happy gila lah dengan motor ni. So, apa pendapat aku? Okay, motor Italjet Buccaneer 250i ni pada pendapat aku adalah the best 250 cafe racer that you can buy. Ada dua sebab utama. First kali, engine. Of course. Sebab dia punya engine tu V-twin. Selalunya kita akan dapat single je lah kalau yang affordable cafe racer ni kan. So, disebabkan engine dia best, bunyi dia jadi best dan karakter dia semua jadi menarik lah. Ini aku quote member aku tadi. Member aku Man tadi tu dia cakap. Kalau compare dengan engine RC200 dia tu, dari segi power tak banyak beza. Dia punya pergi tu lebih kurang sama lah. Tapi dari segi feel memang sangat beza. Jauh gila beza. Ini aku quote apa dia cakap tau. Nanti kan bulu dah RC triggered lah. RC bila kau pulas throttle, dia punya feel dia tu macam kosong tau. Kau rasa engine tu kosong. Tapi kalau Buccaneer ni, kalau kau pulas, dia rasa padat. Rasa padat. Itulah karakter V-twin. Memang best. Okay, lagi satu sebab design. Design dia ni, dia macam ada semua basic cafe racer bike. Maksudnya, aku rasa kalau ada 10 orang kan, 10 orang yang minat cafe racer, bagi motor ni dekat diorang, 10-10 diorang tu akan ada cara macam mana nak customize motor tu untuk jadikan motor tu truly dia punya lah. Tak semua motor macam tu lah. Mesti ada yang nak letak clip on lah, nak tukar seat lah, nak tukar jadi brake lah, apa semua kan. So apa yang aku nak bagi tahu adalah motor ni inspire kau untuk customize lagi motor tu, untuk menjadikan motor ni lebih kau punya. Okay, aku recommend tak motor ni kat korang? Of course lah kan, member aku tadi pun dah keracunan gila dah tadi lepas test ride. Tunggu masa tu. Untuk peminat cafe racer klasik yang mungkin ada niat untuk buat cafe racer punya build, you might want to consider this bike lah. Korang boleh contact CMC, dia punya HQ ada kat Shah Alam. Boleh request test ride kat orang dan aku rasa korang akan minat lah motor ni. Sebab yelah, motor tu more or less macam dah siap dan kau boleh customize lagi. Lagipun aku dengar sekarang memang tengah promo gila-gila lah. Harga dia sekarang kat market dalam RM15,000. Tapi aku rasa korang boleh dapat best deal lagi. So korang boleh pergi dekat HQ dia, CMC, dekat Shah Alam ada. Korang cakap korang minat motor ni selepas tengok channel Nasir Haris Motorvlog kat YouTube. InsyaAllah boleh dapat diskaun banyak lagi lah. Okay lah, sampai sini je. Kalau ada apa-apa soalan, korang boleh tanya direct dekat CMC Motorcycle. Link dia ada dekat description. Aku bagi link Instagram dengan Facebook diorang. Kalau korang nak book test ride ke, nak tanya pasal spare part ke, sebab banyak yang tanya kan pasal spare part semua. Aku dah tanya dengan person in charge yang pasal spare part ni. Dia kata memang tak ada masalah sebab memang banyak. Tapi yelah, aku tak dapat pastikan sebab aku pakai pun sementara motor ni. Okay, next motor yang aku akan test ride adalah motor yang aku nak sangat bawa tahun 2018 tapi tak dapat. Tapi akhirnya dapat lah, InsyaAllah. So stay tune. Jangan lupa like video ni, share dan subscribe. Assalamualaikum.